Diketahui, jemaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan ke Arafah secara bertahap mulai 8 Zulhijjah 1444 Haji. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga telah menetapkan 1 Zulhijjah 1444 H pada 19 Juni 2023, yang mana wukuf akan berlangsung pada 27 Juni 2023. Jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan secara bertahap ke Arafah pada 8 Zulhijjah 1444 Haji J. Jemaah akan mengenakan kain ihram dan mengambil mikat di hotel masing-masing. Jadwal fase Armina Jemaah Haji Indonesia. 1. Pemberangkatan jemaah dari hotel di Makkah ke Arafah. Tanggal, 8 Zulhijjah 1444 H. Waktu, pukul 7.24 WIB. 2. Pemberangkatan jemaah dari Arafah ke Muzdalifah. Tanggal, 9 Zulhijjah 1444 H. Waktu, pukul 19, pukul 1 WIB. Kapasitas bus, 47 tempat duduk, seat. 3. Pemberangkatan jemaah dari Muzdalifah ke Mina. Tanggal, 9-10 Zulhijjah 1444 H. Waktu, pukul 23.40 pukul 9 WIB. 4. Pemberangkatan jemaah dari Mina ke Hotel Jemaah di Makkah. A. Nafar Awal. Dikutip dari Bengkalis Go.id, Nafar Awal merupakan jemaah melontar jumlah hingga tanggal 12 Zulhijjah. B. Nafar Sani. Nafar Sani merupakan istilah untuk proses melontar jumroh yang dilakukan hingga tanggal 13 Zulhijjah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!